مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Marilah hai teman-teman, dengarkan nasihat dari Imam Syafi'i yang dikasihi. Jadikan pedoman hidup sepanjang zaman, moga diberkati dan diredoi. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, karena ia menjadikan kita cemerlang dunia dan akhirat. Banyakkan menyebut Allah daripada makhluk, juga hal akhirat daripada dunia. Pilihlah makanan halal, ia menjamin kesihatan sebelum menghadapi ujian. Ujian menunjukkan adanya perhatian Allah, syukur terhadapnya itulah setinggi syukur. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ziarahlah orang sakit, ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai Allah. Marah itu panahan syaitan yang beracun, hindarilah untuk menewaskan syaitan. Kasihani anak yatim, karena Rasulullah juga tergolong sebagai anak yatim. Baginda akan bersama orang yang menyayangi anak-anak yatim di akhirat. Berbakti kepada ibu bapa tanpa kenal lelah, sebagaimana mereka mengasihani kita. Ia menambah keberkatan umur dan rezeki dan keampunan atas dosa-dosa. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyakkan beramal soleh, ia perisai mukmin dan pelindung dari serangan iblis. Takwa pakaian kebesaran, hiasan muslim, memberi kejayaan dan kemenangan. Iman perlu dibajai dengan lima perkara: yakin, ikhlas mengerjakan amalan sunat, istiqamah bertata susila atau berdisiplin dalam mengerjakan ibadah. Ingat dan zikir kepada Allah dengan sebanyaknya, ia mengubati penyakit jasmani juga penyakit hati, serta mencetuskan ketenangan hidup dan qanaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.